Yo, okay, welcome back to my channel. Kembali lagi di Bambu Gaming dengan konten perjalanan karir muda player Beckham, putra pemain muda dari Indonesia, teman-teman. Oke, kali ini akan menghadapi Wigan Wodis Liga Skibet Liga 1 31 Agustus 2024, teman-teman. Oke. Yuk, langsung saja kita menuju ke squad yang diturunkan oleh pelatih Kansberg United, teman-teman. Ya, kali ini yang diturunkan di oleh pelatih nih, Beckham Putra, Brophy, Wakakai, Andre, Jobe, Stephen masih dengan squad yang sama nih, teman-teman. Ya. Hanya saja strikernya nih. Biasanya nih yang dipasang ini Jane, kemudian kali ini beda nih, teman-teman. Ya, apakah mampu nih bisa meraih 3 poin? Udah bisa mencuri 3 poin dari Wigan. Yo, let's go, langsung kita ke kick off match pertandingan melawan Wigan. Ya, oke, match rating target kita kali ini cukup berat, 8,5 nih, dan team position 60%, teman-teman. Ya, match objektif yang cukup berat buat Beckham. Oke, kick off babak pertama melawan Wigan Athletic di Liga nih, teman-teman. Siki Badge kembali berjuang untuk lolos dari degradasi nih, Kansberg. Mampukah Beckham bisa menyelamatkan klub Kansberg ini? Ya, Beckham Putra bermain di laga away Digby. Beckham cukup baik, Beckham kali ini simper. Ya, lagi-lagi ini keegoisan rekan-rekan Beckham kembali terulang kembali, teman-teman. Agak sedikit terlambat ya aliran bola yang dilakukan oleh rekan tim Beckham Putra, teman-teman. Sehingga sulit sekali untuk bisa bermain maksimal Beckham Putra. Ya, Air Smith sekali ini. Oh, bahaya sekali Wigan. Serangan cepat. Kosong sekali dan masih selamat pemutar Mister. Ya, berbahaya serangan demi serangan dari Wigan. Jonas. Oke, defense yang baik kita lihat. Ya, ada Brophy. Beckham. Masih mentok. Kakai cukup baik. Oke, Nabirin. Striker yang dipasang nih. Striker baru oleh Kansberg yang dipisahkan oleh pelatih kali ini. Biasanya Jane nih. Ya, mungkin melakukan rotasi nih untuk bisa mencuri 3 poin tentunya nih dari Wigan. Ya, Robinson. Jonas. Robinson lagi. Asgar. Awas, bahaya nih. Ya, Asgar lagi. Kosong sekali, teman-teman. Tidak ada pressing. Oh, kita lihat dan ya, benar saja di menit 18 kebobolan. Tidak ada kawalan yang ketat ini. Sangat bebas sekali ya untuk melakukan syuting. Dan tertinggal 1-0 dari Wigan. Apakah bisa comeback ini? Kita lihat akurasinya nih, cukup baik sekali lawannya nih. Cukup baik kali ini, teman-teman. Ya, Beckham Putra. Andre. Simper. Digby. Ya, simper. Digby lagi. Awas, bahaya. Brophy, Digby. Aduh, lagi nih. Brophy. Sandy Falls ke belakang, Brophy. Ya, Beckham Putra kali ini. Digby. Sandy Falls. Crossing. Aduh. Sedikit lagi, teman-teman.
Ya, lebaran ke dalam melakukan break menit 27. Rigby. Sandy Force, kita lihat Ibshane Rossi. Ya, Beckham Putra nih sampai turun. Match objektif 6,4 cukup baik di pertandingan kali ini. Ayo Beckham. Ya, oke Nabiri. Ah, maksudnya kembali lagi Beckham tapi masih membentur pemain belakang dari Wiggins. Ya, serangan cepat dari Wiggins, semoga tidak kebobolan lagi, teman-teman. Ya, Smith. Oh, bahaya. Lagi-lagi Steven menjadi pelayan apa penyelamat ini untuk gawang Wigan. Kai-kai. Simper. Ya, Beckham. Sayang sekali, teman. Padahal kalau lolos itu menjadi sebuah assist. Ya, lemparan ke dalam. Kakak ya nih. Simper. Ya, kakak. Oh, apa yang terjadi? Jelas pelanggaran ini. Ya, Digby. Ayo. Terlalu lama, teman-teman. Kembali gempuran demi gempuran ini. Oh, pelanggaran nih, sayang sekali, teman. Padahal lagi baik ini, lagi bagus untuk bisa menggempur pertahanan dari Wigan. Tetapi ketika pelanggaran ini, kehilangan momentum buat Kain Spreak dan Beckham Putra, teman-teman. Promising pass. Ya, Beckham Putra. Kai-kai. Pan lebar, kita lihat Brophy. Beckham, Oke, Nabirin. Ya, sayang sekali babak pertama ini. Sayang sekali babak pertama tertinggal. Ayo, di babak kedua bisa nih. Masih ada harapan untuk bisa minimal satu poin lah dari Wigan ini. Kita curi poinnya nih. Untuk bisa menambah-nambah peringkat ini. Supaya tidak degradasi, teman. Ya, Asgar. Melebar. Smith. Andreo. Oke, nice Beckham. Simper. Sedikit terlambat. Kenapa ini aliran bola ini selalu terhenti di tengah ini? Awas, hati-hati. Oke, ada Lang. Claire. Lang. Umpan. Melebar. Ya, simpor kali ini. Oke, Nabirin. Transfer speculation is all part of football and there's been quite a lot of speculation on this front. Smith. But the deal has now been confirmed, Stuart. Well, certainly a lot of focus on the boy over the last year or two. Robinson. A bright future ahead of him. Hopefully it turns out to be a good move and he can continue to develop his career. High pressing at its best. Joby. Ya, Sandy Ford. Oke, Nabirin. Ayo, Beckham Putra. Beckham Putra, cari posisi Beckham. Beckham Putra, umpan. Gagal lagi, teman-teman, untuk mencari asis. Pelanggaran keras ini. Keras sekali.
walking on eggshells you might say. Next time it'll be yellow. Oh, gila tackle mengerikan sekali nih. Ya ada pergantian pemain nih, kakek dari keluar teman-teman. Oke, masih tertinggal 1-0 di menit 62 nih. Membuka back up bisa. Mencuri 1 poin minimal lah. Ya, Sandy Ford. Brophy. Oke, aduh, Beckham Putra. Beckham, Beckham shooting dan wow, gol. Mantap sekali nih. Untuk bisa menyamakan kedudukan, Beckham Putra mampu mencetak gol ke gawang Wigan. Ya, kita lihat kalau Beckham dapat support yang baik dari rekan-rekannya nih. Bisa tidak mungkin ini akan menjadi sebuah gol untuk Kansbrek nih. Finishing yang sangat tenang nih Beckham Putra. Walaupun diganggu oleh pemain Wigan tetapi masih bisa melakukan shooting pelan tetapi pasti nih. Ya, satu sama untuk Kansbrek ini. Kita lihat Beckham Putra towards the game. Kansbrek ini teman-teman. Ya, Smith. Sean Clare. Lang, ayo comeback, comeback bisa nih. Memasuki menit 69, offside. Ya, simper. Beckham. Oke. Oke, Nabirin. Ayo kasih sini. Ayo, simper shooting. Ah, sayang sekali. Masih mampu digagalkan nih, gagal untuk comeback, teman-teman. Padahal peluang emas nih untuk Kansbrek. Crossing Beckham Putra. Oh, masih lemah headingnya Beckham Putra. Ah, sayang sekali pelanggaran Beckham. Ya, menit 73. Kembali Smith. Pemain Wigan Smith ada dua nih. Agak nge-lag teman-teman, sorry nih. Ya, J. Smith nih. Care. J. Smith sama S. Smith. Ternyata kayaknya kak adik nih, atau kembar ya. Dan M. Smith. Banyak sekali namanya ya. Yang sama nih di pemain dari Wigan. Oke, simpel. Jen simper lagi. Ya, Beckham Putra umpanya berkelas. Oh, tackle keras play on nampaknya nih. Andrew. Ya, masih Andrew crossing. Heading. Tipis sekali. Ya, jelas kartu kuning ini Beckham dilanggar keras. Ya, melakukan protes. Tackle keras ini Beckham. Oh, sangat berbahaya ini. Ya, Rada Vanovic terkena kartu kuning karena melanggar Beckham Putra. Smith. Robin Shen, J. Smith kali ini. Banyak sekali nama Smith ini. J. Smith, S. Smith, M. Smith. Ada tiga nih. Ya, Robin Shen. Tersisa 5 menit lagi, apakah mampu bertahan nih? Mencuri di 1 poin. Lang, bahaya sekali. Oh, masih bisa diblok oleh Joe Bejan. Andre. Jan Beckham Putra kali ini. Oh, lagi-lagi terjatuh. Ya, Jan. Masih Jan ke belakang. Andrew. Jan. Oke, Nabirin. Ah, sayang sekali di blok. Ya, tambahan waktu 3 menit. Ya, tikel
Radovanovic, kita lihat Clair, Lang, Clair, M. Smith, ya Smith, J. Smith, umpan, oke, nice, Robinson, ah sayang sekali tuh, oke, ya akhirnya kali ini Beckham Putra menjadi penyelamat poin 1 untuk bisa mencuri poin dari Wigan ini. Luar biasa Beckham. Sungguh fantastis. Kalau tidak ada Beckham mungkin Wigan kehilangan poin, teman-teman. Oke. Enggak apa-apa nih. 1 poin juga lumayan untuk bisa bersaing di liga ini. Karena terancam degradasi, teman-teman, dan oke. Kita lihat dulu rekap. Ya, tapi sayang sekali minus 25 nih, teman-teman. Walaupun Beckham Putra mencetak gol ini. Ya, sayang sekali nih manager ratingnya. Minus. Oke, enggak apa-apa. Yang penting bisa menyelamatkan poin, teman-teman. Dan episode kali ini sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di next episode selanjutnya nih di perjalanan karir Beckham Putra di sepak bola Eropa nih. Bye-bye.